Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sungguh enjing lare-lare. Pripun pun kabare dinten niki Mugi-mugi lare-lare diparingi sedaya nggih. Dinten niki kepanggih malih kali Bu Dinten Niki badhe sinau bahasa Jawa babagan pahlawan. Nah, lare-lare sedherenge lare-lare sinau ampun kesupen salat duha rumingin. Terus sikir pagi Lahan hafalan surat Al-Insikok Lahan Al-Buruj Nah Sawise hafalan surat Lare-lare Sarapan pagi belare lare tambah semangat ngelajar. belajar Nah Sawise sarapan lare-lare Siapakan alat tulis Yaiku buku, pensil, lan penghapus nggak nyatat materi kang pada teng guru. Nah, saya bisa nyapakan alat tulis, lare lare, ampun kan berdoa rumiin. Yuk lare lare, berdoa sarang sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wacan bahasa Jawa kaperang dadi loro, yaitu wacan sastra lan non sastra wacana non sastra iku ta pawarta artikel utawa biografi dene wacan sastra ta tembang lan geguritan bedane karo wacan non sastra yaiku wacan sastra lumrah nganggo bahasa sing endah nah anak ing ulangan iki bakal dijelentrehake wacan non sastra kang duweni tema pahlawan Nah, wacan non sastra kang duwe tema pahlawan salah sejine si yoiku Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kang asmati mure Raden Mas Ontowirjo Mios Inga Yogyakarta tanggal 11 November Sewu Pitungatus Wolung Puluh Pangeran Diponegoro iku putra pambarepe Sri Sultan Hamengkubuwono Telu. Ibune Pangeran Diponegoro iku asmane Raden Ajeng Mangkarawati saka Pacitan. Nah, lare-lare ben isi cerita saking Pangeran Diponegoro, lare-lare saged maos piambak-piambak teng LKS Bahasa Jawa halaman 19. Gih Salanjute yaiku gawe ringkesan wacan. Kanggo gampangake anggone mangreteni wacan non sastra, kanti gawe ringkesane wacan kasebut. Carane yaiku ana ing isor iki. Ingkang nomer setunggal yaiku maca wacan kang arep diringkes kanthi jangkep lan teliti. Ingkang nomer 2 nyatet gagasan pokok saben paragraf. Ingkang nomor 3 ngerakit gagasan pokok mau dadi ringkesan kang becik. Nah, sing kudu dikartek na nalik kang gawe ringkesan, yaiku ingkang nomor setunggal, alur ringkesan kudu jumbuh karo isine wacan. Ingkang nomor kali, bahasane cetak, efektif, lan aos supaya gampang dimangerteni. Nah, teng layar onten contoh pokok isi wacan. Wacane iku, Pangeran Diponegoro kang asma timure Raden Mas Ontowiryo Mios I Ngayuk Yakarta tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro iku putra Pamberpes Sri Sultan Hamengkubuwono Telu. Ibune Pangeran Diponegoro iku asmane Raden Ajeng Mangkarawati saka Pacitan. Nah, pokok isi wacan ingkang wacan kasebut yaiku Pangeran Diponegoro iku putrane Sultan Hamengkubuwono III lan Raden Ajeng Mangkarawati. Nah, duki-miki lare-lare sampun paham babagan pahlawan kan? Nah, lare-lare sampun paham, Buku pamit nih. Sekian saking buku guru. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.